Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktar ini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Hubungan bilateral Indonesia dan Qatar terjalin baik sejak tahun 1976. Indonesia dan Qatar turut mengambil peran dalam berbagai isu global seperti pembangunan, berkelanjutan di negara-negara Islam, serta upaya perdamaian Israel dan juga Palestina. Hubungan bilateral Indonesia dan Qatar terjalin baik sejak tahun 1976. Indonesia dan Qatar turut mengambil peran dalam berbagai isu global seperti pembangunan berkelanjutan di negara-negara Islam, serta upaya perdamaian Israel dan Palestina. Dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Qatar, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyebut, hubungan diplomatik Indonesia dan Qatar terus menguat, baik dari tingkat pemerintahan hingga bisnis dan sosial budaya. BKSAP DPR RI bahkan mendukung penuh upaya Qatar menjadi peace negosiator dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menegaskan, Indonesia punya kesamaan pandangan mengenai konflik Israel-Palestina. Baik dari pemerintah, parlemen maupun dengan masyarakat, bisnis dan juga civil society. Jadi kita melihat bahwa hubungan Indonesia dengan Qatar ini semakin hari semakin baik dan semakin kuat. Qatar sangat berperan sekarang di dalam proses perdamaian sebagai peace negotiator, deal peacemaker, misalnya dalam konflik yang sekarang ini sedang berjalan antara Israel Palestina, karena pihak Qatar termasuk yang mendesak agar ada gencatan senjata dan akses kepada bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Jadi kita juga sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Selain memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Indonesia dan Qatar juga berkomitmen mewujudkan parlemen bebas korupsi melalui GOPAK atau Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Ken dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, di mana Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian menjaga pasokan pupuk bagi para petani. Di sini disebabkan pupuk menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjang kualitas dan juga kuantitas hasil pertanian. Maka dengan kesediaan pasok pupuk, produk pertanian dapat konsisten meningkat. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian menjaga pasokan pupuk bagi para petani agar produksi pertanian konsisten meningkat. Pupuk menjadi satu instrumen penting untuk menunjang kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Oleh karenanya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menyayangkan kondisi di lingkup petani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk. Apalagi, pengembalian anggaran alokasi pupuk sudah disepakati. Di saat yang sama, Anggia turut mengapresiasi penyuluh pertanian yang sudah berupaya menjembatani arahan pemerintah kepada petani. Pengembalian alokasi jumlah pupuk itu sudah disepakati, tetapi sampai hari ini belum dirasakan oleh petani. Lalu yang kedua adalah tentang penyuluh yang menurut saya kami dari Komisi 4 sangat punya perhatian yang sangat kuat sekali terhadap penyuluh, karena penyuluh ini sebenarnya ini adalah jembatan atau garda terdepan untuk pengembangan pertanian kita. Tidak konsistennya ketersediaan pupuk ikut menjadi sorotan anggota Komisi 4 DPR RI Slamet. Kementerian Pertanian harus memberikan dukungan dan pendampingan penuh agar profesi petani tetap diminati masyarakat. Inkonsistensi dari pemerintah untuk menyiapkan dan menyediakan pupuk kepada petani. Petani masih mengeluh. Di saat yang sama bagaimana kemudian Menteri Keuangan, Menteri Pertanian menyatakan bahwa ini kuotanya ditambah. Tetapi mereka menyatakan sampai hari ini susah. Ini kan ada sesuatu kontradiktif. Dan yang terakhir bagaimana pemerintah harus meyakinkan membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI kembali mengadakan magang di Rumah Rakyat tahun 2024. Dan di sini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai bahwa kesempatan magang ini dapat menjadi inspirasi mahasiswa untuk menjadi politisi. Tak hanya itu pemirsa, kesempatan ini pun dapat digunakan untuk memperdalam wawasan terhadap tugas dan juga fungsi alat kelengkapan DPR RI.
DPR RI kembali mengadakan magang di Rumah Rakyat tahun 2024. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadlizon menilai kesempatan magang ini dapat menjadi inspirasi mahasiswa untuk menjadi politisi. Fadlizon menyampaikan hal itu dalam sesi kuliah umum untuk anak magang kampus Merdeka. Menurutnya, mahasiswa magang dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk memperdalam wawasan terhadap tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR. Wawasan tentang tugas dan fungsi legislatif seharusnya dapat menjadi bekal anak magang dalam dunia kerja, utamanya di bidang politik. Kita berharap juga teman-teman yang magang di Rumah Rakyat ini karena bisa melihat langsung, jadi bukan hanya teori dari buku, bagaimana proses politik dan demokrasi itu tidak sederhana. Dan demokrasi itu memang tidak sederhana. Harus dijaga, harus dirawat, harus betul-betul kita jaga bersama. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi juga untuk karir teman-teman yang magang di Rumah Rakyat ini setelah lulus. Bisa mungkin ada yang tertarik kepada politik. Politik itu saya kira sangat baik ya. Politik itu penting dan kita tidak bisa dipisahkan dari politik karena semua aturan main, regulasi diputuskannya melalui satu proses politik termasuk di Rumah Rakyat, di DPR RI ini. Fadli menambahkan, sosialisasi tentang dunia politik kepada mahasiswa perlu gencar dilakukan, khususnya bagi mahasiswa yang bercita-cita menjadi politisi. Hal itu menjadi salah satu langkah untuk mendukung regenerasi pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia. Bani dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Langkah pemerintah dalam menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi nomor 54 tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, The Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka The 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, The World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali lagi bersama kami di TVR 17. Di sini DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan juga orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Dan dalam hal ini, DPR RI memberikan solusi terhadap pemerintah terkait dengan UKT. Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem klaster, yaitu di mana klaster jalur prestasi dan juga klaster jalur latar belakang ekonomi. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 54 tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Langkah pemerintah tersebut memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dampak terhadap para mahasiswa dengan golongan kurang mampu. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT naik ini kan konsekuensi dari kita mengarah ke PTNBH. Ya, jadi bagaimana kemudian pendidikan itu dikelola berdasarkan bisnis yang ada di perguruan tinggi. Kan gitu. Nah, mau nggak mau perguruan tinggi yang sudah dikurangi subsidinya oleh pemerintah itu akan mencari pendapatan. Nah, pendapatan itu memang salah satu yang paling masuk akal adalah dari uang kuliah. Nah sekarang sebenarnya menurut saya memang perlu di-cluster lah berdasarkan satu misalnya dari latar belakang keluarga, ya. Yang kedua dari prestasi. Mahalnya biaya perguruan tinggi akan berdampak terhadap menurunnya angka partisipasi kasar generasi muda untuk masuk perguruan tinggi. DPR RI menilai SDM unggul dan Indonesia emas bisa tercapai jika anak-anak muda Indonesia mudah mengakses pendidikan tinggi. Karena dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, yang tadinya katanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu akan mengejar partisipasi kasar, angka partisipasi kasar yang lebih baik, sekarang kan baru 35%. Berarti kan itu nggak akan tercapai. Nah harus difikirkan dengan lebih mendalam, sebagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa kuliah. Bisa kita bilang mau SDM-nya bagus, SDM unggul, 2045 Indonesia emas, nggak akan tercapai karena ini nggak selesai. Jadi PR besar kita adalah bagaimana membuat sistem yang lebih baik, yang lebih pro kepada masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan solusi terbaik terhadap tingginya operasional perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya tidak membebankan tingginya operasional perguruan tinggi kepada mahasiswa. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tujuannya agar mereka yang bekerja di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan juga meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Masih bersama kami di TVR 17 terkait dengan rencana kebijakan kewarganegaraan ganda. Ketua PKS-AP DPR RI Fadlizon menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang. Meskipun memiliki niat baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia, namun di satu sisi Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang mengatur secara detail dan rigid mengenai situasi warga negara. Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Umam Hidayat di Gedung DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berencana untuk membuat kesempatan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan di mana tujuannya merupakan agar warga diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dapat memberikan kontribusi pembangunan nasional. Dan pemirsa, namun rencana tersebut menuai pro dan kontra di Indonesia. Dan menanggapi hal tersebut, kami telah bersama dengan Ketua BKS-AP sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Fadlizon dari fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat 5. Baik Pak, menanggapi hal tersebut, bagaimana pandangan Bapak tersendiri terkait dengan rencana kebijakan pemerintah terkait diaspora ini terkait dengan kewarganegaraan ganda, maaf. Ya, pertama saya kira ini bukan satu isu baru. Ini isu yang sudah lama beredar soal kewarganegaraan ganda. Tentu kita tetap harus merujuk kepada undang-undang kita yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan di dalam undang-undang tersebut sudah diatur siapa yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia. Agak cukup detail dan bagaimana seseorang itu bisa diakui sebagai warga negara Indonesia dari sisi garis keturunan. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa kehilangan warga negara karena hal-hal tertentu. Jadi kalau ada wacana itu, meskipun maksudnya saya kira baik ya, karena ingin memberikan satu keleluasaan bagi diaspora kita, apalagi diaspora yang berhasil di luar negeri berkontribusi ke dalam negeri dengan memberikan itu, kita tentu harus mengkaji ya, dan juga jika kemudian kajiannya itu mengarah ke sana harus dilakukan revisi terhadap undang-undang. Jadi ini harus ada saya kira satu forum termasuk ya diskursus perdebatan bagaimana pro dan kontra baik buruknya bagi kepentingan nasional kita dan apakah memang harus dilakukan dui kewarganegaraan untuk berkontribusi atau ada cara lain. Saya kira kita juga harus lihat negara-negara seperti Cina dan India yang tidak melakukan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda tapi tetap bisa memberikan akses kepada diasporanya untuk berkontribusi. Misalnya di India itu ada special treatment kepada diaspora India yang ada di luar. Begitu juga dengan Cina. Nah, coba kita kaji lebih dalam bagaimana cara yang terbaik ya bagi kita juga untuk kepentingan nasional kita. Karena kan banyak aspek di situ yang harus dibahas nanti dari sisi aspek security, keamanan, sampai aspek ekonomi, pajak dan lain-lain. Nah, bagaimana pemajakannya, sistem pajaknya bagi orang yang mungkin punya penghasilan yang besar di luar, apakah dia kena pajak atau tidak ketika menjadi warga negara Indonesia. Jadi saya kira perlu diskusi lebih lanjut soal itu. Meskipun kita welcome sebagai diskursus, bukan diskursus yang baru, tapi membuka ruang diskusi yang lebih luas. Yang paling penting adalah bagaimana sebanyak-banyaknya diaspora Indonesia itu bisa berkontribusi kepada Indonesia. Untuk hingga saat ini apakah udah ada Pak kayak terkait dengan diskusi-diskusi atau memang rencana di yang dibahas di dalam DPR sendiri Pak? Sejauh ini sih kita belum lihat ya, karena untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang kan harus ada inisiatif. Bisa inisiatif dari pemerintah, bisa inisiatif dari DPR, bisa inisiatif dari masyarakat. Jadi sejauh ini belum. Jadi ini mungkin masih satu wacana yang ingin diangkat kembali, tapi belum ada tindak lanjut ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, menurut saya itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua BKS-AP DPR RI yang juga salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Fadlizon, di mana beliau tadi mengatakan bahwa untuk menanggapi
wacana rencana kebijakan pemerintah terkait diaspora ini saat ini masih belum ada diskusi lebih lanjut yang ada dalam DPR, dan beliau juga memberikan contoh bahwa terdapat negara-negara yang tidak membuka kesempatan untuk duit warga negaraan, namun mereka memberikan kesempatan untuk diaspora warga negaranya yang berada di luar negeri untuk tetap memberikan kontribusi terhadap kemajuan dari negara tersebut. Dan misalnya sekian yang dapat kami laporkan, saya Wahmi Dayat kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda berikut ini akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, The Parliamentary Meeting of the Then World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka The Then World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, The World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Bersama kami di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Anggu, dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Dan kita akan menuju berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Parlemen Negara kita, yaitu MIKTA berkomitmen lindungi dan majukan perdamaian. Beberapa media menyoroti pemirsa yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Selain perihal Gaza, pertemuan ke-10 MIKTA Speakers Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain, termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia, Ukraina, dan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dan terkait hal ini, pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan komitmennya para ketua parlemen negara MIKTA untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Dan parlemen negara MIKTA menegaskan kembali pemirsa komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional yang didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, serta menjaga hak asasi manusia setiap individu. Dan tak hanya itu pemirsa, parlemen negara MIKTA juga memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerjasama internasional antara negara dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan non-diskriminasi. Kita akan beralih pemirsa ke berita yang kedua pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu wacana diaspora duit kewarganegaraan, angin segar bagi diaspora bertalenta.
Kembali pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti mengenai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini mewacanakan agar pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Dan menanggapi hal itu pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Ariani menilai hal tersebut merupakan angin segar terhadap aspirasi dui kewarganegaraan. Dan rencana ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam program legislasi nasional 2019-2024 yang membutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Parlemen Negara MIKTA berkomitmen terus untuk melindungi dan memajukan perdamaian serta wacana diaspora dui kewarganegaraan angin segar bagi diaspora bertalenta. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Anggun Oktarini beserta seluruh TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.